setelah 2 tahun ditiadakan, pawai barongsai di Kota Blitar kembali digelar. Pawai yang menampilkan 12 barongsai dan 1 naga ini pun menyedot antusiasme warga. Puluhan warga memadati jalan protokol di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka rela menunggu lama demi menyaksikan pawai barongsai yang telah lama ditiadakan akibat pandemi. Pawai barongsai kali ini sengaja dibuat meriah demi mengobati rasa rindu warga. Panitia melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari siswa, mahasiswa hingga pekerja. Menurut saya sangat menghibur sekali, kan sudah beberapa tahun itu tidak diadakan. Yang dulu-dulu sudah diadakan, bagi saya itu sangat menghibur, apalagi untuk anak-anak yang belum pernah tahu. Jadi pengalaman kalau di hari tahun baru, Imlek, ya, itu ada kegiatan seperti ini.